tapi. Ya sering juga. Kita apa mas? Kita. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Kedung Pucang ya Mas. Di Desa Kedung Pucang di mana kita berada di makam Simbah Pelas. Kita akan cari tahu siapakah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, keselarasan karena tempatnya memang di sedikit masuk di hutan. Kita selawatan dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bil dhalimin. Wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat dan dirahmati Allah, langsung aja kita ke makam. Semoga tempat ini menjadi tempat yang selalu memberkahi daerah sini. Sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah makam Simbah Pelas atau Lukman Hakim, Simbah Lukman Hakim. Kita akan cari tahu karena ada yang mendekati bahwa ini putri ya mas ya, putri Raden Roro. Kita tawasulan dulu, kita berdoa dulu di sini, nanti akan kita lanjutkan cerita siapa Simbah Pelas atau Eyang Putri Lukman Hakim tersebut. Baik sahabat yang dirahmati Allah, kita ziarah dulu. Assalamualaikum.
kurang atau setahun. Dua tahun. Ya baru pulang. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ziarah di makam Eyang Mbah Pelas. Mbah Pelas atau istilahnya dikenal sebagai Mbah Lukman Hakim. Syekh Lukman Hakim. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kesini, dulu pernah saya dengar bahwasanya Eyang Pelas ini adalah Raden Roro siapa gitu namanya. Tapi setelah saya sowan beliau, mencoba untuk mencari tahu siapa Mbah Pelas ini, beliau kalau nggak salah beliau adalah istri dari Syekh Lukman Hakim. Syekh Lukman Hakim ini beliau keturunan dari Irak. Beliau termasuk pejuang Indonesia yang sangat ditakuti Belanda waktu itu. Makam dari Syekh Lukman Hakim ini berada di Tambak Rejo di pinggir Sungai Bogowonto. Saking ditakutinya Belanda waktu itu, Belanda menangkap Syekh Lukman Hakim ini dengan dalih yang macam-macam, dan Syekh Lukman Hakim ini makamnya kalau panjenengan ke sana itu jadi 4, Mas. Karena nyuwun sewu, ilmunya orang dulu itu ilmu kayak rawa rontek. Jadi antara kepala, badan, kaki, tangan itu dipisah. Dan beliaulah istrinya atau yang disebut dengan Simbah Pelas atau Welas atau Melas. Karena apa? Karena kesabaran beliau, karena keikhlasan beliau, suaminya menjadi pejuang melawan Belanda, melawan penjajah waktu itu. Masya Allah. Dan tadi pada waktu ziarah, pada waktu kita berdoa, kita juga sedikit berinteraksi tadi ini dari pohon ini, itu besar sekali. Minangan rasa kembang. Rasa ya. Pinggir sini tenggelam. Iya, itu Mas yang, karena memang tempatnya luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah, karena saya membawa Kang Motin, menyingkir ini untuk saat ini. Amin. Masya Allah, ini memang besar sekali, Mas. Ini pohonnya hampir ratusan tahun lebih, Mas, ya. Iya. Masya Allah, besar sekali. Belanda. Terus untuk akarnya luar biasa. Ini banyak sekali yang jaroh ke sini, tapi kadang-kadang sahabat, yang paling saya tidak setuju adalah di mana orang yang berziarah ke sini kadang-kadang minta nomor, ada ya, Mas, ya. Iya. Nah, kalau misalkan ziarah ke sini minta nomor, itu yang datang bukan aulianya tapi gendorowo yang ada di sana. Dan Kang Mudin sudah merasakannya dan mulai takut dia. Iya, Mas, ya. Iya. Sudah mulai takut ya. Itu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, jangan panjenengan itu ziarah ke makam aulia, makam-makam yang seperti ini, seperti Eyang Pelas ini,
minta nomor, jangan, itu musyrik itu, nggak boleh untuk agama. Kalau kesini berwasilah, mendoakan beliau, bertawasul, yakin bahwa beliau itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tawasulan ingin meniru kebaikan-kebaikan beliau. Kita berdoa seperti itu, sahabat. Jadi di makam itu bukan tempat-tempat meminta, memintanya hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yaroh toto niat kita, kita bekteni bahwa beliau adalah orang yang berjasa di lingkungan, beliau yang berjasa di sekitar situ, beliau yang berjuang pada waktu itu. Kita wajib menghargai beliau, menghormati beliau, karena rasa terima kasih kita tidak cukup untuk perjuangan-perjuangan beliau, di samping kita mendoakannya. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tentang Simbah Pelas. Ini di desa mana, Mas? Kalialang. Di desa apa dusun ini? Dusun. Oh, ini di dusun Kalialang. Desa Kedung Pucang. Desa Kedung Pucang. Mari, sahabat yang dirahmati Allah, kita lestarikan makam-makam aulia-aulia, makam-makam para wali-wali terdahulu. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita menghargai, menghormati sejarah, menghormati leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau-beliau. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, sedikit cerita tentang Eyang Si Pelas. Semoga bermanfaat. Tetap di channel kami, apa namanya channelnya, Mas? Gus Blangkon. Gus Blangkon. Jangan lupa like, share, dan subscribe plus komen. Ini kita langsung mau turun karena Kang Mudin sudah mulai was-was. Mas Agus merasakan apa, Mas Agus? Kerentek mau umai. Ker gitu ya. Tadi saya di sana itu. Di sini, Mas, ini, Mas. Nek pusaka ada, tapi saya ini enggak bingung. Ini masyaallah. Ini ada batu gepeng ini, Mas. Centong. Ini kayaknya tempat duduk dulu ini. Tempat semestinya. Kemungkinan. Nah, ini di tempat duduk ini, Mas. Ini bagus sekali. Tuh. Iya, cantik deh. Di tempat duduk di sini kamera. Ya. Masya Allah. Kampung makan ini. Iya, ini. Atasnya kotaknya. Kayak pondasinya ya, Mas, dapurannya ya. Dapurannya kotak. Rumah bersih dan tempat tinggal. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian tentang Mbah Pelas. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereview makam-makam, mereview tempat-tempat bersejarah di Nusantara ini. Ini masih di Jawa. Semoga kita seterusnya bisa keliling Indonesia ya. Amin. 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 Dukung channel saya, Gus Blangkon. Saya akhiri, banyak kata salah mohon maaf karena kita masih belajar. Dan jangan lupa, kalau misalkan ada yang tahu ini asmane Raden Roro siapa, boleh komen di wall saya. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.